Provinsi Aceh menyimpan berbagai sajian minuman khas sekaligus unik bagi para penikmatnya. Salah satunya, menikmati kopi dengan cangkir terbalik atau lebih dikenal dengan sebutan kupi kop. Minuman unik ini berasal dari Kabupaten Aceh Barat. Masyarakat asli ataupun wisatawan kerap singgah di Jalan Syah Kuala Suakribe Mulaboh untuk sekedar menikmati sensasi minum kopi dengan gelas terbalik ini. Kupi kop disajikan dengan menggunakan kopi robusta tubruk. Pelanggan dapat memilih beberapa menu, mulai dari kopi hitam, kopi dengan campuran susu yang disebut nen, serta kopi susu dengan tambahan es batu yang diberi nama tower. Cara menikmatinya cukup unik. Pelanggan dapat memanfaatkan sedotan sebelum menyeruput kopi ini. Dimulai dengan menempatkan ujung sedotan ke bibir gelas yang dibalik, kemudian meniupnya dengan perlahan. Konon, kuliner unik ini mengikuti gaya Kupiah Mukutop yang digunakan oleh pahlawan nasional asal wilayah itu, Tengku Umar. Pada 2019, pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah mendeklarasikan Kupi Kop sebagai warisan budaya tak benda atau WTB asal wilayah itu, hingga membuat namanya terus melambung. Bagi wisatawan yang melintasi pantai barat selatan Aceh, tidak ada salahnya mampir dan merasakan sensasi menyeruput kopi dengan gelas terbalik. Sobat bisnis tertarik menyeruput kopi kop?